Sehari ini kita akan sambung, tapi sebelum kita sambung, kita nak tanya. Awak ingat lagi tak apa yang dah dipelajari pada minggu ataupun pertemuan sebelum ni? Siti Anis Wahidah ada? Ada, Encik. Okey. Boleh tak share apa yang awak masih ingat tentang pembelajaran pada minggu lepas? Oh, saya belajar cara nak kira traverse tertutup cara dia. Okey, so macam mana? Ada buat ulang kaji tak? Boleh bagi Encik. Tapi saya kaji lah. Faham lah macam mana cara tapi, dia nak buat. Sebab nanti terlupa kalau tak ulang kaji je. At least 2 minggu betul. Sekali ke kena buat lah, nanti terlupa. Okay, InsyaAllah Encik. Kaji lah. Okay. Terima kasih. So hari ni kita akan sambung pada topik seterusnya. Sekejap, slide dia tak keluar pula. Okey, boleh nampak ke slide? Boleh, Encik. Boleh. Alright. Okay. So slide ni saya ada bagi soft copy pada awak. Ada tak? Dapat tak slide ni dalam soft copy? So untuk pembelajaran minggu-minggu yang sebelum ni, kita dah belajar tentang compass. So pada minggu ni kita akan tinggalkan kompas dan kita akan ke topik yang baru, iaitu leveling. Okey. So dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kerja-kerja aras lah, kerja-kerja ukur aras. So hari ni kita akan tengok secara teori dia. InsyaAllah. Kalau tak faham boleh tanya terus . So hari ni kita akan tengok. Okey, untuk pengenalan, sebagai pengenalan, ukur aras dijalankan bagi menentukan perbezaan ketinggian antara titik-titik di atas muka bumi. So, titik-titik di muka bumi merujuk kepada nilai yang diketahui ketinggiannya. Menggunakan ukur aras, tanda negatif menunjukkan beza tinggi menurun dan tanda positif adalah menaik. So, basically, aras ni adalah level lah. Kalau macam contohlah, awak berdiri di sebelah kawan awak. Perbezaan ketinggian antara awak dengan kawan awak tu berlaku. Maksudnya seorang tinggi, seorang rendah. So terdapat beza tinggi ataupun perbezaan ketinggian di antara ketinggian pelajar A dengan pelajar B. Itu contohlah. Di atas muka bumi pun macam tu juga. Dia kedudukan permukaan bumi kita ni, dia berbeza-beza ketinggiannya. Ada kawasan yang kawasan tinggi dan ada kawasan yang rendah. Kawasan tinggi contohnya seperti kawasan-kawasan pergunungan, kawasan-kawasan berbukit, itu kawasan tinggi lah. Kawasan-kawasan yang lembah ni kawasan-kawasan lembah lah. Kawasan lembah, kawasan yang ketinggian dia nanti kita akan tengok. Okey, penggunaan ukur aras adalah mendapat beza tinggi antara dua titik. Berapakah perbezaan dia? Kemudian mendapatkan kerata rentas dan memanjang menunjuk ke profil tanah bagi projek laluan pengairan, saliran, jalan raya, lebuh raya dan sebagainya lah, kerja-kerja kejuruteraan. Dan untuk kita dapatkan apa yang kita panggil sebagai cross section, kerata rentas. Yang ketiga, menghasilkan peta kontur bagi sesuatu kawasan pembinaan untuk mendapatkan peta kontur, yang ini dah
belajar dalam pengenalan itu. Ingat lagi tak? Peta kontur. Apa maklumat yang terdapat di dalam sebuah peta kontur? Ingat tak? Titik. So, dalam kejutan atas ni, kita akan mengukur lah. Mengukur ketinggian untuk mendapatkan peta kontur tersebut. Kemudian kerja-kerja ukur kawalan tegak semasa memancar tanda. Okey, semasa kita membuat marking, ground marking untuk kerja-kerja kejuruteraan, nak buat tanda, kita kena kontrol dia punya level. So dengan cara itulah bangunan-bangunan kita, kalau awak tengok lantai dia sama je semua. Sama tinggi. Kalau kita tumpahkan air, air tu tak ke mana-mana. Maksudnya lantai tu cukup level lah. Kemudian menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan pemotongan tebing untuk pengaliran air. Nak buat longkang, nak buat jalan untuk selekoh, dia ada sebelah mana tinggi, sebelah mana rendah. Itu kerja-kerja nak tu aras lah. Okey. So ini dalam gambar rajah yang ada pada slide awak ni. Ini adalah gambar rajah yang basic lah dalam kerja ukur aras. So ukur aras ni kita ada dua titik. So titik A yang pertama sebelah kiri ni, titik A ni, AL ni adalah aras laras. Reduce level. Aras laras A ketinggian dia adalah 100.000 meter. Ketinggian titik A adalah 100. So yang tegak kat atas ni, ini adalah staff ataupun ruler. Satu ruler yang kita letak secara menegak. Yang tengah-tengah ni ada teleskop. Proses pencairan tu ada satu ataupun proses kita panggil alat aras. Kemudian kita ada titik B. So titik B ni kita tak tahu ketinggian dia berapa. So kita letakkan staff ataupun ruler di titik B. Kita akan baca ketinggian titik A dan ketinggian titik B dengan pada ruler ni. So nampak garis putus-putus bahagian atas ni. Garis betul-betul bagi atas ni, okay. Dia adalah satu garis yang dipanggil horizontal, yang mendata. Dia tidak, dia tak tinggi sebelah, dia mendata saja. So garisan tinggi putus-putus yang selari dengan teleskop ni, ini dipanggil garis putus-putus ni dipanggil garis Kalimantan, collimation line. Ada yang panggil garis Kalimantan, garis Kalimantan. Kalau bahasa Inggeris dia panggil collimation line. Collimation line ni adalah garis mendata lah. Kemudian ruler di titik A dibaca ketinggian dia daripada tanah, daripada lantai 1.353 meter. Kemudian ruler di titik B, sebab kawasan dia rendah, so ruler ni akan dapat bacaan yang tinggi. So bacaan yang tinggi dia 2.887 meter, 2.8 meter. Kemudian apa yang dikatakan beza tinggi ialah beza antara titik A dengan titik B punya perbezaan ketinggian. Macam dengan gambar rajah ni lah. Titik A 1.353, titik B 2.887, beza tinggi adalah 1.353 tolak 2.887, negatif 1.543. Bila negatif maksudnya dia menurun. So arah titik B 100.000 tolak 1.543, dapatlah ketinggian titik B. Macam inilah dia punya gambar rajah yang asas. Macam mana kita menggunakan alat aras untuk membuat kerja ukur aras. Okey, ada soalan tak tentang gambar rajah ni? Tak ada. Tak ada, saya anggap semua faham lah.
Okey, dalam kerja-kerja buku aras, untuk membuat kerja buku aras, awak kena fahamlah dulu apakah istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kerja-kerja buku aras. Yang mana istilah-istilah ni dia tak digunakan dalam kerja-kerja lain, dalam kerja buku aras dia biasa guna. Yang pertama adalah garisan aras, garisan mendata yang selari dengan muka ufuk bumi. Contoh paling senang ialah asal hitam lah. Permukaan air di sebuah dasar. Garisan ini akan bersudut tepat dengan garis graviti bumi. Kalau tengok permukaan tasik tu, yang tenang lah, jangan tengok laut. Kalau laut ni dia bergombak. So garisan ni adalah maknanya the flatness of the surface of the water, itulah adalah contoh permukaan ufuk bumi. Terus direct. Dan kalau nak senang lagi, awak tuang air dalam gelas, letak atas meja. Kalau kita tengok permukaan air dalam gelas tu, itulah the flatness of the surface of the earth. Menunjukkan dia mendatar. Okay, yang kedua, reduce level, aras laras. Apa itu aras laras? Aras laras ialah ketinggian bagi sesuatu titik yang telah diukur merujuk kepada suatu muka aras tetap dikenali sebagai datum atau aras kiraan untuk satu titik. Ianya sama ada berada di sebelah atas atau di bawah datum tersebut. Okey. Biasanya datum yang digunakan untuk aras ni kita akan guna MSL. MSL ni adalah mean sea level. Aras purata laut. Okey, boleh? Biasa dengar aras purata laut? Biasa dengar tak aras purata laut? So, disebabkan lautan ni, dia terdapat satu fenomena yang biasa, yang normal, apa yang dipanggil pasang surut. So, laut ni dia ada pasang, dia ada satu surut. So, paras laut diambil ketika dia pasang penuh. Kemudian dia ambil paras laut ketika dia air surut paling rendah. Kemudian dibahagikan nilai kedua-dua ketinggian tu antara tinggi air pasang dengan tinggi air paling surut. Kemudian dia ambil tengah-tengah. So dia jadilah mean sea level. Jadi ketinggian-ketinggian yang awak jumpa kalau awak daki gunung ke, daki bukit ke, contoh macam Gunung Kinabalu, ketinggian mencapai sehingga 1400 meter dari permukaan laut. Permukaan laut tu maksudnya daripada mean sea level. Ketinggian gunung berapa ribu kaki daripada aras purata laut. Macam tu lah. Biasa kita jumpa. So macam mana dia orang dapat ketinggian tu, dia guna datum ni adalah mean sea level lah. Okay. Boleh faham kan? Belum respon sikit. Senyap je semua orang. Belum cik. Faham tak apa itu mean sea level? Faham. Ukur dari okay, aras laut. Nanti bila-bila awak free, awak try Google mean sea level. Awak akan jumpa banyak artikel macam mana nak bagi awak faham apa itu mean sea level. Aras purata laut. Kemudian kita ada benchmark. Benchmark ni adalah satu batu tanda, batu aras. Adalah suatu titik rujukan tetap yang terletak di dalam permukaan bumi di mana arasnya diketahui nilai ukuran tingginya dengan merujuk kepada data tertentu. Data rujukan biasanya aras purata laut. Jadi untuk memudahkan kerja-kerja ukur aras, di Malaysia ni diselaraskan oleh Jabatan Ukur dan Pemutakhiran Malaysia, JUPUM. Yang awak belajar dalam topik introduction tu, JUPUM telah membuat benchmark. Benchmark ni batu macam dalam gambar ni, boleh nampak tak gambar ni? Biasa jumpa tak objek ni? Biasa berada di mana objek-objek macam ni? Besar lagi gambar dia. Ni biasa jumpa tak? Nampak tak? Tak, cik. Okey.
kalau awak perasan, kalau awak perasan, biasanya batu ni akan berada di tepi-tepi jalan utama. Biasa jalan-jalan utama, baik jalan persekutuan, baik jalan negeri, biasanya di tepi-tepi jalan utama, dan kebiasaannya setiap 2 km dia ada satu batu ni. So, batu ni dipanggil benchmark yang dibuat oleh Jabatan Ukur dan Pemutakhiran Malaysia untuk kegunaan kerja-kerja kejuruteraan lah. Untuk orang nak buat longkang, nak buat jalan, nak buat bangunan, dia akan merujuk ketinggian kepada benchmark ni lah. Jadi batu ni dia secara kekal berada di tempat tersebut. Ya, dia tak boleh ubah dah, tak boleh cabut batu ni. Batu ni ditanam dalam. Dan di atas batu ni, on the top of the stone will be a steel plate. Ada steel plate di atas ni, plate besi. Di atas plate besi tu mengandungi logo Jabatan Ukur. Kemudian dia ada kod. Kod ni adalah kod untuk rujukan ketinggian yang terkini. So kod ni kita kena refer pada Jabatan Ukur dan Pemutakhiran. Biasanya kita buat call kepada Jabatan Ukur ataupun kita boleh check dekat website berapakah ketinggian terkini bagi batu tersebut. Mulai kita gunalah batu tu untuk buat kerja-kerja ukur aras. Contoh-contoh lain, contoh-contoh lain selain daripada bentuk batu tadi, ada juga dalam bentuk-bentuk lain. Ditanam di atas permukaan bumi. Kalau awak bekerja sebagai jurukur, awak akan selalulah bermain dengan objek-objek ni. Benda-benda yang orang tak nampak, hanya jurukur-jurukur je boleh jumpa benda-benda macam ni. Okey, ada soalan tentang benchmark? Ada tak nak tanya apa-apa? Okey. Satu lagi, lebih kurang sama macam benchmark, cuma dia dipanggil temporary benchmark, TBM. So, TBM adalah titik tetap tapi bersifat kurang kekal dan dibentuk berdekatan kerja tapak ukur bagi menyemakkan kerja-kerja rujukan pada batu aras yang mungkin terlalu jauh. Okey. So, saya cakap tadi, benchmark biasanya terletak setiap 2 km di tepi jalan utama, biasanya jalan persekutuan atau jalan negeri. Tapi kadang-kadang ada kerja-kerja site kita berada jauh pada jalan raya. Jauh, 5 km, 10 km masuk ke dalam hutan dan sebagainya. Jadi, untuk mendapatkan ketinggian yang betul, kita kena tarik daripada benchmark. So, benchmark jauh. Jadi, kita boleh buat satu temporary benchmark. Temporary benchmark ni biasanya kita buat sendirilah. Sama ada kita buat menggunakan paku seperti gambar yang sebelah kanan ni. Kita tandakan di mana-mana permukaan bumi yang bersifat kekal, maksudnya ketinggian dia tak berubah. Dalam contoh gambar sebelah kanan ni, dia ambil tepi longkang, tepi culvert. So, ditandakan paku pada culvert tu. Kemudian dia akan tarik ketinggian daripada benchmark di tepi jalan tu, terus bawa sampai ke tepi culvert ni. So, untuk kerja-kerja untuk site dia, dia dah ada satu temporary benchmark. So, semua ketinggian akan dirujuk kepada temporary benchmark ni lah. So, kalau kerja tu dalam hutan, tak ada longkang ataupun culvert untuk awak letakkan paku, kita akan buat sendiri. Kita akan gunakan pipe besi biasanya. Pipe besi kita akan tanamkan di atas tanah. Kemudian, di sekeliling ni kita akan konkrit. Bancuh simen, batu dan sebagainya. Kita akan konkritkan supaya ketinggian pipe tersebut tidak berganjak. Dan kita tandakan sebagai temporary benchmark. Itulah maksud temporary benchmark. Okey. Ada soalan tentang benchmark dan temporary benchmark? Betul.
Awak semua masih mendengar? Dengar je. Masih lagi. Okey. Masih, cik. So nanti pastikan awak dapatkan info-info ataupun maklumat-maklumat tambahan berkaitan dengan benchmark dan temporary benchmark. Sebab amalan-amalan seperti menggunakan benchmark atau temporary benchmark ni, dia yang saya tunjukkan kat awak ni adalah amalan-amalan di Malaysia saja. Di negara lain dia berbeza dia punya kaedah. Mungkin dia orang gunakan benchmark yang berlainan ataupun kaedah-kaedah lain. Untuk yang dalam nota saya ni yang diamalkan di Malaysia saja. Dan kebiasaannya apa yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan amalan-amalan ukur yang dibuat di negara-negara Commonwealth biasanya. Negara-negara bekas jajahan Inggeris dulu. Kalau dekat India, dekat Australia, dia mungkin sama dengan kita. Tapi kalau Indonesia, dia mungkin berbeza kaedah pengukurannya. Okey, yang kelima, pandangan belakang. Backside. Backside ni adalah serapan pertama diambil selepas alat arat di Indonesia pada salah satu kedudukan. Macam staff yang pertama. Kemudian, intermediate side, pandangan antara. Serapan yang diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan. Kemudian pandangan hadapan, foresight. Serapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan. Ini semua sebenarnya awak akan lebih mudah faham bila awak buat amali nanti. Benda-benda ni dia lebih kepada amali. So kita ada backside, intermediate side, foresight. Nanti awak try lah tengok dekat video dekat YouTube, mungkin ada yang boleh membantu awak memahamkan lagi apa itu backside, intermediate side dan foresight. Kemudian kita ada titik pindah, change point ataupun turning point, titik kedudukan staff di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan yang ambil. Okey, ini dalam bentuk gambar rajah lah. Yang biru ni adalah ruler ataupun staff. Yang hitam ada kaki ni adalah alat aras. Alat aras ni macam teropong je. So yang merah ni, garisan merah ni adalah ground lah, kita punya lantai, muka bumi. So bila kita pasang alat, bacaan yang pertama sekali kita baca dipanggil pandangan belakang, backside. Kemudian dia lawan dia adalah foresight yang di bahagian depan. Semua bacaan lain yang berada di antara backside dan foresight, contohnya yang tengah-tengah ni, biru yang tengah-tengah ni, dipanggil pandangan antara. Pandangan antara tak semestinya satu, dia boleh jadi lebih. Mungkin kita boleh ambil dua, boleh ambil tiga, boleh ambil 10, boleh ambil 100. So pandangan antara ni dia bebas, dia boleh ambil berapa banyak kita nak ambil. Ini pandangan depan. Kemudian apabila kita dah selesai buat bacaan pandangan belakang, pandangan depan dan pandangan antara, kita akan pindahkan alat aras kita ke sesi yang seterusnya, poin yang baru. Bila kita pasang alat aras di poin yang baru, poin yang terakhir yang kita baca tadi ni akan diletakkan staff semula dan dibaca sebagai pandangan belakang. Ada soalan lain? Buka lagi satu-satu soalan. Dan staff yang lain akan diletakkan di bahagian depan, bagian seterusnya, dan alat akan berpindah ke sesi seterusnya, ulang proses yang sama. Ini semua adalah kerja amali sepatutnya. Saya terpaksa terangkan dalam ni, dan saya tak boleh menganggap awak akan faham 100%. So saya cadangkan awak kena tengok video-video macam mana kerja ukur aras, macam mana benchmark, macam mana rupa titik pindah, macam mana rupa staff aras. So pastikan awak buat study sendiri lah, macam mana nak ni bawa punya amali lambat lagi. Type of monitoring, perkara yang kita buat. Okay. Monitoring. Kita pergi konsep asas ukur aras lebih kurang sama macam gambar rajah mula-mula tadi.
So arah jadi suara titik A, titik B, yang kita nak dapat beza dulu. Ketinggian ni adalah DH. DH ni stand for different height, perbezaan ketinggian. Okay, sekarang datum yang bawah sekali ni, ni aras ni sea level lah biasanya datum. So titik A ni ada ketinggian dia sendiri, titik B ni ada ketinggian dia tersendiri. Okey, para pelajar, sila tuliskan di ruangan chat 4 itulah perkara yang perlu kita. Ini contoh gambar-gambar bagaimana kerja untuk aras dibuat. Sebelah kiri ni membaca star, so seorang jurukur dia akan pasang anak aras, macam ni lah rupa dia. Yang belakang ni adalah stesen pandangan belakang. Pandangan depan yang gambar sebelah kanan sekali ni cuma dia letak di atas benchmark untuk buat bacaan. Macam ni lah contoh-contoh gambar. Okey, ada soalan tak? Setakat ni. Awak boleh tanya apa saja soalan berkaitan dengan ukur aras. Masa saya bekerja sebagai jurukur dulu, kerja ukur aras ni adalah kerja yang paling kerap sekali saya buat lah. Kalau ada apa-apa yang awak confused, tak tahu, tak faham dan nak tanya, awak boleh tanya kepada saya. Kerjanya kerja biasa, tapi penting untuk menentukan ketinggian. Kalau ketinggian yang diambil itu tak betul ataupun ketinggian tak dikira dengan betul, maka akan berlakulah kejadian contohnya orang buat foundation, foundation tak sama tinggi, lantai tak sama tinggi. Awak buat kerja ukur aras untuk buat gelanggang badminton contohnya, nak buat gelanggang takraw kat kampung contohnya, nak buat gelanggang-gelanggang sukan lain. Kalau tak buat ukur aras itu betul, gelanggang tu boleh jadi tak rata ataupun tak cukup mendata. Okay. Jadi penting untuk kerja-kerja ukur aras. Okay, sebab dia masih menggunakan SPS. Okay, tak ada soalan? Baik, sekarang kita beri ruang kepada pelajar. Okay, sekarang kita pergi kepada peralatan ukur aras. Ukur aras ni terdiri pada pelbagai-bagai jenis peralatan. So, secara asasnya, perantara peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja ukur aras terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama, dumpy lever, alat aras dompot, alat aras jokit. Yang ketiga, alat aras automatik. Yang keempat, alat aras digital. So, keempat-empat ni adalah jenis alat aras yang fungsi dia sama untuk mendapatkan bacaan staff. Cuma dia berbeza dari segi komponen-komponen yang terdapat pada alat tersebut. Itu kan. So ini peralatan lain, alat aras digunakan menentukan untuk horizontal line. Alat aras ni terdiri daripada teleskop, kemudian tripod, kaki tiga untuk memasang alat aras, kemudian staff untuk membuat bacaan. Change plate, satu plate yang digunakan untuk meletakkan star dengan lebih stabil mengenai buat bacaan yang tepat. Ini biasanya berbentuk segitiga macam ni. Kita letak pada tempat yang kita nak pegang staff ataupun ruler tu. Biasanya masa saya kerja dulu tak pakai pun. Plate segitiga ni kita letak je atas tanah macam biasa. Letak dalam longkang, kita letak celup je staff ni dalam longkang. Gelembung staff digunakan untuk menegakkan staff. Okey, staff ni dia boleh dibuka tinggi sampai 5 meter. Kemudian buku catatan alat aras. So, staff yang kita pegang ruler tu untuk pastikan dia tegak, dia dibantu oleh staff bubble. So, ini nanti masa amali awak akan buat lah nanti. Melambat lagi. Okey, ni contoh alat aras dan juga dia punya konsep pembinaan alat aras. Dia ada vertical axis. Axis ni adalah paksi. Vertical, paksi menegak. Kemudian paksi mendata. Horizontal axis.
Kemudian dia ada eyepiece, gantar belakang untuk kita lihat dengan mata kat sini. Kemudian di depannya ada gantar fokus, objective flame, objective lens. Di tengah-tengah ni dia ada negative internal focusing lens. Gantar cembung di dalam dia untuk kita zoom jauh dan dekat. Kemudian kita ada leveling bubble untuk memastikan alat ni berada dalam keadaan stabil. Kemudian kita ada tri-brake dan foot screw. Tri-brake, foot screw ni kita boleh pusing-pusingkan untuk memastikan bubble masuk di tengah-tengah. Ini awak akan buat lagi lebih lebih mendalam lagi lah masa amali. So kita ada beberapa jenis alat aras. Yang pertama dumpy level. Dumpy level ni macam ni lah rupa dia. Dumpy level ni alat aras biasa je sebenarnya. Cuma dia ada bubble. Celah gambar ni kita masukkan bubble tengah-tengah. Kemudian tilting level. Tilting level ni alat aras jongkit. Alat aras jongkit ni fungsinya sama macam dumpy level, cuma dia kaedah memasukkan bubble tu sedikit berbeza. Dan dia boleh dijongkitkan macam ni, macam dalam gambar yang bergerak-gerak kan. Walaupun alat tu boleh dijongkitkan macam ni, tapi bacaannya tetap sama. Nampak? Sebab dalam dia tu dia dah ada sistem. True reading of horizontal preserve when instrument is not level. Maksudnya walaupun alat ni dalam keadaan tak stabil, bacaan dia tetap tepat. Kemudian gambar yang sebelah kanan bawah ni adalah digital level. Digital level ni lagi mudah lah, awak tak payah baca. Dia sasarkan kepada ruler dan juga staff. Kemudian dia akan keluar bacaan berapa dekat LCD display ni. Kalau awak tak guna yang ni, nanti masa amali awak akan gunakan auto level. Auto level pun senang. Ini sama macam tadi, penggunaan asas, alat aras. Okey, dan kena tahu apakah komponen-komponen yang terdapat pada sebuah alat aras. Kita ada tip gelembung, eyepiece atau gantar mata, teleskop, gantar fokus, screw fokus. Ini untuk zoom. Zoom kita kena pusingkan ni. Kemudian skru gerak perlahan ufuk. Ini butang bila kita pusingkan dia akan bergerak. Teleskop ni akan bergerak ke kiri ke kanan. Pilih atas skru kaki tiga untuk masukkan bubble. Ni aku akan tengok dengan lebih detail lagi lah masa. Itu alat aras jongkit. Bubble tip gelembung dia, dia berbentuk macam yang gambar rajah sebelah kanan ni. So ini dipanggil U-bubble. U-bubble ni kalau alat tu tak stabil, dia akan sebelah kanan dan sebelah kiri ni akan bergerak ke atas ke bawah. So kena stabilkan dulu gunakan skru kaki tiga bagi dia betul-betul bentuk U dia masuk cantik, baru boleh guna. Okay, yang akan awak guna adalah yang ni, auto level. Awak akan guna alat jenis ni. Lumur bulat mesti berada dalam ratan supaya alat boleh mengarah dengan sendiri. Itu dia panggil alat aras automatik. So, awak akan ada satu bubble. Bubble ni bila awak pasang alat, bubble ni akan berada di luar. So, awak akan pusingkan skru kaki tiga bawah ni. Pastikan bubble masuk dalam circle. Dan kemudian dia akan automatik mengaraskan alat itu secara sendiri, secara automatik. So, itu dia panggil auto level. Alat-alat digital pun sama, sebelum guna kita kena masukkan bubble dia. Cuma kelebihan dia, dia tak payah pakai borang ataupun fieldbook. Dia ni masukkan memory card, kita boleh save semua bacaan kita di dalam memory card tersebut. Okey, peralatan untuk aras. Ini untuk amali sebenarnya. Kaki tiga,
Okey. Nanti awak baca lah. Staff, gelombang staff kita ukur. Okey, sekarang kita pergi kepada staff lah, ruler. So staff, untuk pengetahuan awak, staff ruler ni biasa kita panggil staff lah. Dalam kerja-kerja hukum kita akan panggil alat ni staff. Staff ni adalah staff biasa. Maksudnya dia bukanlah peralatan yang special. Dia hanyalah sebuah pembaris. Sebuah pembaris dia bersaiz besar dan untuk dipegang secara menegak lah, macam dalam gambar ni. Dan pada pembaris tersebut, dia ada bacaan metrik yang sama macam awak punya pembaris yang awak guna tu, yang 15 cm, yang 30 cm tu sama. Cuma dia dalam bentuk sengatan-sengatan grafik macam ni. Dia tak tunjuk 1 cm, 2 cm dalam bentuk nombor. Dia tunjuk 1 cm, 2 cm tu semua dalam bentuk kotak-kotak ni. Jadi awak kena belajar cara baca kotak-kotak ni. Kenapa sini jadi 2.030, kenapa kat sini jadi 2.000, kenapa kat sini jadi 1.973, kenapa kat sini jadi 1.928. Macam mana cara dia baca. Setiap kotak ni dia ada ukuran dia berapa. So ni setiap kotak ni 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So ni nanti awak akan buat masa amali nantilah. Setiap satu sengatan bersamaan 1 cm. Yang ni bacaan ni buat daripada hampir 1 mm yang hampir. Bacaan setelah sepatutnya dibaca sebagai 1.253. 1.2, sini 1.3. So tengah-tengah ni 1.25. 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30. So ke atas sikit, kita baca 1.253. Macam tu lah lebih kurang. So 1.9, bawah ni, bawah sekali 1.9. Dekat titik ni, bawah nombor kosong ni, E ni 2.0, ni 1.9, sini 2.0. So tengah-tengah ni ada 10 lah. 10, 20, 20, 5, ini 5, 5, 10, dah 20, 25, 20, 25, 40. Ni masa amali nantilah awak akan lebih jelas lagi. Okey. Macam kompas terdapat ralat, begitu juga dengan kerja-kerja aras. Aras ni pun ada ralat dia juga. Kita panggil selisih kerja. So selisih yang dibenarkan, kita gunakan formula yang mana had tikaian. Ini formula dia. Nilai 0.012 ni memang tak boleh ubah lah. Itulah nilai kepakai. 0.012 darab dengan pucuk kuasa K. Di mana K ialah jumlah jarak dalam kilometer. So lagi jauh kita buat kerja-kerja ukur aras yang bergerak baca pandangan belakang, pandangan depan, pandangan belakang, pandangan depan tu, so lagi besarlah nilai K. Tapi K ni mesti ditukar kepada kilometer. Kalau buat kerja 2 kilometer, 0.012 darab dengan pucuk kuasa 2 km dapat berapa. Itulah nilai selisih dia. Ini pun formula kedua pun boleh juga digunakan. Tapi formula kedua ni dia tak pakai jarak. Dia pakai berapa banyak kali alat pindah. Di mana N sama dengan bilangan kedudukan alat. So N ni berapa kali alat pindah. Kalau alat pindah 10 kali, masuklah nilai 10 kat sini. Nilai 5 ni dia angka tetap. Angka tetap. Dia tak berubah. N je dia pemalar. So ini formula biasa yang digunakan untuk menentukan hasil kerja kita ada selisih atau tidak. Pengukuran perlu dilaksanakan semula jika selisih kerja melebihi dan nilai had tikaian yang digunakan. Kalau hasil akhir kita tu lebih besar daripada had tikaian yang seperti yang diberikan oleh formula, kenalah buat semula.
Okey, ini masak mali nanti lah. Saya serahkan kepada awak untuk kan meneruskan slot yang punca selisih. Banyak berlaku error. Apakah punca-punca ni? Faktor-faktor yang menyebabkan error. Satu anjuran program diplomat alam sekitar, Politeknik Sultan Indonesia. So, antara lainnya adalah selisih peralatan, alat di sini. Selisih Merhad dan berbahagia Dato' Dr. Sibar Kumar. Ini terjadi problem. Selisih semasa menjalankan pengukuran. Masa pegang staff, orang yang pegang staff tu goyang. Kena sisi membaca dan membuku. Ini pun sering juga berlaku. Nak tulis 10.033, tapi orang yang tulis tu tulis 10.077. Kesilapan pun boleh berlaku. Kemudian faktor cuaca. Sebenarnya mana yang awak tahu, kalau dalam cuaca panas ni, kalau terutama kalau macam jalan raya, akan berlaku satu fenomena yang dipanggil Fata Morgana. Daripada jauh kita akan nampak macam ada air kat depan sana. So di dalam kantar teleskop pun macam tu juga. Bila kita tengok, susah nak membuat bacaan staff kerana terlalu panas. Yang menyebabkan biasan daripada kantar-kantar tu pun boleh menyebabkan berlaku suisi. Tapi selisih yang berlaku ni biasanya selisih yang tak besar. Kalau selisih yang terlalu besar, itu bukan faktor-faktor ni lah. Itu faktor-faktor lain lah. Kerja salah, salah kira ataupun salah baca pula. Selisih perkhidmatan berkenaan boleh berjarak pandangan. Dan parallax. Dihapuskan dengan merasakan kantar mata supaya jadi kelihatan jelas dan tajam. Okey. Bila awak tak fokus kantar zoom dengan betul, awak akan dapat bacaan yang kurang tepat. Sebab tu bila kita gunakan teleskop, kita kena zoom sehingga fokus pada objek tu. Fokus dengan betul dan supaya kita boleh dapat bacaan dengan tepat. Kalau awak tak buat amali dia, awak memang takkan faham. Kita akan tengok masa amali. Kecacatan staf aras. Ada staf yang kadang-kadang nombornya dah terpadam pada staf tu. Pun boleh salah baca juga. Dan kita boleh semak bacaan staf tu dengan pita ukur. Kemudian kecacatan ketiga alat pun boleh. Tripod rosak pun boleh memberikan selisih juga. Selisih semasa menjalankan pengukuran, staf berbicara tidak tegak. Kemudian keadaan pengukuran aras tidak stabil. Tanah lembek lah, tanah lembek ke tempat tanah jerlus ke kan. Kita tak staf, makin lama staf tu makin menurun. Maksudnya tanah itu tanah yang tak kuat. So kita elakkan pegang staf untuk membuat titik bacaan di tempat-tempat yang tidak stabil tu lah. Kita akan cari tempat yang lebih kukuh dan lebih stabil. Kemudian alat aras tidak diaraskan dengan betul. Ini bubble tak masuk lah di sini. Bubble tak masuk. So bacaan pun akan jadi salah. Okey, ada soalan setakat ni? Anda masih bersama saya? Ada apa-apa nak tanya tak? Ramai ni. Takkan seorang tak ada soalan. 38 nampak dah tak? Silakan. Okey, nanti buat macam mana yang saya cakap lah. Carikan sumber-sumber lain untuk menambah kefahaman awak. Sebab buku aras ni dia topik yang lebih dekat dengan amali sebenarnya. Secara teori kalau saya terangkan macam-macam pun susah kalau awak jenis imajinasi tidak tinggi, memang susahlah nak faham. Sebab benda ni dia main dengan grafik, main dengan kena bayangkan. Selisih membaca dalam buku saya terangkan tadi, salah baca, salah tulis. Atau cuaca,
Keadaan berangin menyebabkan staff berdasarkan. Ha, kadang-kadang angin terlalu kuat, ribut. Kita susah nak pegang staff secara tegak pun boleh buat salah bacaan. Cuaca panas beri kesan biasa, macam suka lakukan yang baik. Ha, ini contohlah, contoh gambaran jah kerja. Yang bahagian atas ni adalah pandangan daripada atas. Pandangan daripada atas, daripada stesen A sebelah kiri. Kemudian ke titik pindah 1, titik pindah 2, titik pindah 3. TP ni titik pindah. Titik pindah ni titik yang kita letakkan staff. Yang ada 3 kaki ni, ni adalah alat aras. So, sama macam terabas juga. Cuma dia tak dipanggil terabas aras lah, terabas hukum aras. Ataupun kita panggil series leveling, aras bersiri daripada titik pindah 1, turning point 1, turning point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan patah balik ke A. Ni gambar awak kena imagine dari pandangan atas. Macam mana awak melakar nanti, buat lakaran. So daripada gambar rajah ni, kerja-kerja ukur aras dibuat sampai ke titik B. So kita boleh dapat ketinggian titik B daripada datum titik A. Macam tu lah. So yang gambar di bahagian bawah ni adalah gambar rajah daripada sisi. So awak kena bayangkan, yang atas adalah pandangan daripada atas, yang bawah adalah pandangan daripada sisi. So dia baca benchmark 1, benchmark nombor 35, kemudian ada benchmark nombor 36. Kemudian dia buat bacaan, dia geraklah titik 2, titik 3, titik 4 dan juga titik 5. Kemudian dia ada A, B, C, D pula. A, B, C, D ni adalah station tempat kita pasang alat aras. Kita masih nampak pasang alat aras station A, alat aras station B, station C, station D. Dan patah balik. Okay, nanti kita akan tengok masa mari nanti. Okey, ada soalan sekat ni? So, untuk pembukuan ni, ini kita akan sambung pada minggu yang seterusnya. Sebab pembukuan ni pun panjang juga. Awak nak kena faham. Ada dua kaedah. Satu kaedah naik turun. Satu kaedah ketinggian Kalimantan. Yang merah tu bisik. GK. Kaedah pelarasan dibuat bahagian tekan dengan jumlah titik pindah. Okey. Ini kita akan buat minggu depan lah kiraan ni. Sikit. Kita nak merekodkan. Senang je sebenarnya. Tapi kita akan buat pada minggu depan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita berakhir? Yes. Ya, teruskan. Kalau masa amali tu untuk mengambil satu ukuran tu lama tak? Tak lama sepatutnya. Dia sekejap saja. Dia bergantung kepada kecekapan orang yang berada pada alat aras tu. Kalau dia teropong cepat, dia boleh zoom dengan cepat, boleh baca dengan cepat. So sekejap je lah, satu stesen mungkin satu bacaan dia buat kurang daripada 3 minit. So 3 minit untuk baca pandangan belakang, 3 minit untuk baca pandangan hadapan. So satu stesen 5 ke 6 minit. Lepas tu boleh pindah ke stesen seterusnya. Stesen seterusnya pun 5 ke 6 minit. So dalam 1 jam awak mungkin boleh buat berapa banyak session, awak kali lah. Boleh nak buat tak? So 1 session 5 minit, 2 session 10 minit. So 60 minit. Apa? Macam tu lah. Dia tak susah, dia tak payah nak kira-kira apa. Dia punya kira-kira tu selepas siap semua kerja baru dikira. Dia tak boleh kira macam kompas. Kita dah baca satu garisan A, B, B, A, kita boleh kira dia punya bezaan. Tak, yang ni kita kena buat sampai habis dulu baru kita boleh kira. Okey, ada lagi soalan lain? Okey,
So kalau awak ada terjumpa, awak nanti awak buat pembelajaran kendiri kan, awak ada masa terluang, awak buka YouTube, ada buka Google, cari blog, cari video-video yang menarik, awak share lah dengan kawan-kawan yang lain. Boleh share sama ada dalam MS Team punya chat pun boleh, share dalam grup WhatsApp pun tak apa. Saya sangat mengalu-alukan dan sangat berbangga sekiranya awak boleh mengamalkan, membudayakan perkongsian ilmu dalam teknologi yang kita ada pada masa sekarang ni. Jadi pelajar-pelajar ni kebanyakannya punyalah banyak grup-grup WhatsApp yang saya ada dengan pelajar ni. Boleh kira dengan jari berapa orang je pelajar-pelajar yang sudi berkongsi apa yang diorang jumpa, apa artikel yang diorang baca dengan kawan-kawan yang lain dalam grup-grup WhatsApp. So awak pun dah, sekarang ni dah semester 4. Masing-masing pun dah dewasa, umur dah 19, 20, 21, 22. Mereka dah dewasa lah. So kalau bukan kita yang nak membudaya perkongsian ilmu ni, siapa lagi yang nak buat benda-benda macam ni? Jadi kalau awak jumpa video-video menarik, link-link YouTube dan sebagainya, tolong share dengan kawan-kawan yang lain supaya semua orang boleh tengok. Okay, Deva Tiran ada? Ada Encik. Ha, betul tak saya cakap? Kita kena share. Betul. Ha, kita share. Kalau kita jumpa video-video ilmiah yang menarik, kalau kita jumpa gambar-gambar, even apa saja, kita share dalam grup. Kalau tidak, rugi. Kita ada teknologi yang kita boleh guna tapi kita tak memanfaatkan dia. Ha, awak share tu tak rugi pun. Allah punya sesuatu yang baik. Silap apa ni, dapat pahala kita berkongsi ilmu dengan semua orang. Okey. So kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. So saya harap saya dapat berjumpa dengan awak lagi pada minggu yang akan datang. So terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik.